di C atau aku lupa di lorong di belakang. Iya, di lorong. God damn, Jakarta indah banget cuy pagi-pagi. Ya sekarang jam 6 pagi, gue udah lumayan telat. Anyway, welcome back to another vlog. Balik lagi dari Sabtu 24. Balik dari hidup gue, man. Sabtu akhir bulan Oktober. Ya, ini hari Sabtu. Gue berusaha untuk excited di vlog pagi ini sebenarnya. Cuma agak sedikit berat untuk menjadi orang yang excited karena untuk menjadi orang yang semangat karena sebenarnya gue baru tidur sebentar banget, man. Oke, saatnya kita mulai kehidupan, cuy. Mobil lo ngeri, Dan. Alhamdulillah. Oh, iya, man. Tipu bangsat ya? Hah? Hah? Ah, nggak mau gue. Nggak. Ini gila, apa kabar lo? Paket bisa, bola bisa. Hah? Ya. Sehat. Sehat. Jadi kayak Pras. Masa main bola aja kiper. Ah, gua mau gila lo, masa gua kiper? Masa enggak? Ayo, Gus. Ah. Mana? Hah? Gimana nih? Oh, parah. Gimana di menurut lo, Di? Salah gua. Katanya Kafu, Di. Gua enggak kiper aja. Oh gitu. Iyalah, mana ada Kafu kiper. Gua enggak mungkin lari. Gol terakhir tuh tidak seharusnya terjadi. Kalau tadi lo blok. Ada kamera enggak sih, Bang? Ada kamera. Iya. Gol terakhir tadi. Ada. Baru blocking dikit tadi tuh. Blok aja follow. Masih diambil, masih dihajar. Ya, oke. Okay. Nah, aku mau main aja. Oke. Ya, oke. Kipernya bak bego, kurang nonyer. Fucking hell. Ini 8 angkatan 2004. Ini 8 angkatan 2007. Jadi ceritanya hari Sabtu ini kita main bola lagi sama anak 8. Gue bilang ke Kamal, gue butuh 10 kali main bola lagi, cuy. Gue berkabrik semuanya. 9 kali lagi berarti? 10. Berarti 9 kali lagi. 9 kali lagi gue latihan main bola ya. Jadi jago. Jadi Dinyo gue langsung mainnya. Dinyo. Dinyo gue main. Emang ada satu momen Raisa gini tadi. Skill Raisa yang nah, tapi gue gak ngerekam sih tadi, cuma ya lo culun lah. Berapa lo satu dari sampai 5 tadi? Ya harus dengan skill badan 10 ya? Dengan badan gue beratnya segini 100. Gue back striker, round outer, suruh jadi keeper. Tadi culun kan lo? Ya makanya suruh jadi keeper anjing. Gak bisa liat tangan gue. Anyway, Karim Benzema. Kita tangan, skip udahan dulu main futsalnya. Liat tangan gue. Lihat nih, jahat yang angkatan ini. Kita skip ke momen berikutnya, cuy. Jadi, dikat. Enak gak, sayang? Mie buatan aku enak gak? Enak banget. Yang bener kamu? Iya. Ini bukan Indomie, ini Sim Ramyun. Gue akhir-akhir ini lagi suka Sim Ramyun. Tapi harganya lumayan mahal, cuy. Damn, tapi ini enak banget. Tekstur mie-nya gue suka banget sih meramin. Beberapa hari ini gue gak begitu banyak aktivitas karena gue ngerasa kayak masih gak enak badan beberapa hari ini dan gue kebanyakan di rumah aja cuy beberapa hari ini. Anyway, kayaknya hari ini gak bisa di rumah aja cuy, gue pengen keluar aja dan gue gak tahu
ini kedengeran apa enggak, karena suara motor ini menyebalkan sekali. Cuma yang pasti, gue tadi ngontek salah satu teman gue. Gue baru sadar selama gue di Bekasi, gue jarang banget kayak bikin vlog tentang Bekasi. Dan gue ngajakin teman gue, anak Galaksi asli cuy. Kalau lu anak Bekasi, lu tau pasti Galaksi ya. Gue baru sadar dulu selama-lama gue di Bekasi, gue gak pernah ketemu dia cuy. Dan ini orang dobrak juga kelakuannya. Namanya Vicky Vick, di mana ngapain? Gue di rumah aja, Cak. Oke, gue juga di rumah aja. Gue gak ada kerjaan. Keluar kita apa? Ayo. Yang seru di mana, Vick? Yang dobrak di Galaksi. Dan dia ngasih rekomendasi gue ke tempat ini, cuy. Gue gak tau setiap gue masuk ke area Galaksi itu kayak mencium bau-bau masa kecil gue gitu, cuy. Dan ini menurut gue area paling Los Angeles, cuy. Lo lihat pohon kelapa ini, cuy. Ini bener kayak LA, kayak LA life banget, men, sebenarnya di sini. Gue sampai gimana pun juga gue ngecekin motor ini. Cuma ternyata motor ini fun to drive banget. Serius, motor ini fun to drive banget sih ternyata. Motor sama abang udah di bore up. Gue gak tau di bore up keberapa. Ini Aerox. Karena dibikin kayak gini tuh fun to drive banget. Cuma jadi problem adalah suaranya ngebikin orang bete. Lo pengen gampar gue gak, Fik, suara motor gue tadi kayak gitu? Sekali-kali ikut gue riding sih. Apa? Itu motor adik gue. Anjir, gue gak ngerti, gue baru sekali nyobain motor kayak gitu. Aero. Hah? Betul gimana? Lo kan anak motor nih, gue lihat kemarin. Gimana menurut lo di motor? Kalau motor kayak gini gak usah cabut kunci ya, Cah ya? Oh bisa. Kalau gue yang ngebawa kemalik. Iya, untung lo ingetin gue. Gue gak ngerti, Vic. Ini diapain? Cuman pasti fun to drive banget ternyata. Iya. Yeah. Hah? Gue marah sama adik gue sebenernya. Berisik banget, anjir. Gue gak ngerti nih, Vic. Katanya dia udah borap berapa, udah pernah turun balapan, apa segala macem. Cuma jokinya bukan dia. Kayak gini disumpahin mulu, Cah, sama orang di jalan, Cah. Makanya gue gak enak tadi. Asik juga ya. Kalau bumi asik nih. Ini Bekasi. Salah satu tempat yang menurut gue lumayan hits juga nih di Bekasi ini. Serius lah, semalam ada Halloweenan, cuy. Di sini juga? Halloweenan ada karaoke, ada akustikan, segala macem. Wih. Halo, Mbak. Kakaknya penuh di layar TV. Oh, belum di TV, Mbak? Ini Jerusalem apaan, Mbak? Kayak karamel sama blueberry. Oke, okay, favoritnya apa, Mbak? Favoritnya ada di Jerusalem sama Oslo kalau buat yang creamy. Oslo nih, oke, okay, boleh. Atas nama siapa? Eca. Hipster banget ya, kalau bumi ya. Yeah, we outside today. If you really looking for me, I'm miles away. I be with my peoples in the hideaway. They can only see me on the holidays. Yeah. Asik banget sih tempatnya, Fik. Iya, bisa rame, Cak. Iya, yeah. Cewek-cewek Bekasi. Apa? Cewek-cewek Bekasi, biasa sini mulu. Oh gitu, cewek-cewek udah dapet lu? Sore-sore, belum sih. Oh belum? Sore-sore biasa seru banget, Cak. Tapi yeah, kayaknya mendung, jadi cewek-cewek kayak takut hujan gitu. Emang cewek udah takut sama hujan zaman sekarang, Fik? Cewek zaman gue nggak anti takut hujan sih. Mereka lebih takut hujan daripada takut sama orang tua kalau cewek-cewek sekarang tuh. Oh gitu. Ya udah berapa? Ini apaan sih? Vic, lo sekarang apaan sih ini? Ini Mio Second. Mio Second. Jutaan nih harganya. Ini total bikin ini abis di atas goceng ada? Segitulah pokoknya. Anjing. Ini di atas goceng katanya hampir ceban. Semuanya nih per ayoan ini, gue mau tahu seenak apa nih, bullshit nggak? Gue bilang Vicky nih, lo dikibul-kibulin orang lo, Bray. Gue belum pernah seumur hidup gue nge-vape anjing sih ini, seenak ini anjing. Gue nggak tahu ini rasa apa, Vicky. Rasa duit sih. Ini gue kayak balik lagi ke vape-vape zaman dulu tau nggak sih rasanya? Kayak RD gitu feel-nya ya. Iya. Iya, tapi ya permasalahan lo main ini emang nggak ribet sih, lo harus ganti-ganti apa kapas juga, kawat juga, lo harus ngebil juga.
Ganti kapasnya berapa lama ini? 2-3 hari gue biasanya. Ini 2-3 hari? 2-3 hari. Dan lo harus buka lagi semuanya? Buka, semua bongkar. Tapi enggak semua lah ya? Kayaknya enggak semua deh, soalnya masih belum terlalu banyak ini. Masih apa, soalnya dia agak ribet nih deck-deckannya. Enggak sesimpel RDA, lo tinggal copot, decknya udah postless. Jeng, gue belum pernah ngerasain lagi nih rasa-rasa zaman dulu banget. Padahal lo pakai ala karte nih ya? Pisang ya? Alusnya, powernya, perfect banget. Nah, gue udah banget gak ngobrol sama Vicky. Kalau nggak tahu Vicky, dia sebenarnya musisi, cuy. Lo main hari apa sekarang? Gue main apa nih, reguler. Reguleran kapan? Rabu, Jumat, Sabtu. Rabu, Jumat, Sabtu di? Rabu Big Brother Kemang, Sabtu di apa namanya? Karbon. Karbon di MD Place, Sabtu di Ivy. Besar lo semua pada ke Big Brother Kemang nih pada sukanya. Epe kalau Big Brother. Oh, imo-imoan. Imo-imoan popang, imo. Popang, imo. Nah, lo kalau mau ketemu dia bisa di lo ke Big Brother. Dia musisi udah lama banget dan lo single lo jadi enggak Vicky? Satu, aduh, udah single kan Spotify udah ada satu. Apa namanya? Vicky Jakub. Vicky Jakub, F E Q I J A C U B, judulnya Living On. Living On. Lo hidup dari reguleran berarti, Vicky? Hidup reguler sama gue kerja juga sih sebenarnya kan. Apa? Gue gawe juga kan. Gue setiap hari? Enggak kan? Oh enggak, di rumah. Gawenya remote, jadi gue kayak megang media gitu. Dari salah satu brand rokok lah. Oh. Jadi suruh bikin konten buat komunitas-komunitas sama mereka. Oh, jadi lo ngurusin brand itu sama lo reguleran? Enak ya hidup lo jadi musisi ya? Ya, itulah, Cak. Capek juga tapi tiap malam denger musik mulu. Dugem, 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 hancur kuping. Next kita makan-makan, kita kulineran. Ayo, Bekasi ya. Explore Bekasi karena banyak banget yang bakal bisa dieksplor dari Bekasi ini. Karena Bekasi nggak seburuk yang kalian kira, teman-teman. Iya sih, Bekasi udah rame banget sekarang. Dan gue kalau ngomong sama Vicky, pasti anjir. Kamera gue dari bawah, cuy. Jadi lo tinggi banget ya. Mahal kamera lo, cuy? Kagak. Yo, Vic. Thank you, Vic. Deh. Yo. Dan thank you banget Vicky, tadi obrolannya seru banget ngobrol-ngobrol sama Vicky. Ya, yeah, kangen banget sama dia dan ya yeah, kayaknya gitu aja vlog hari ini. Cuy, sorry banget kalau vlognya kadang enggak ada. Sorry banget kalau ngikutin vlog ini dan gua kadang suka merasa bersalah kalau enggak ada informasi apa-apa. Tapi ini dari hidup gua, men. Gua punya rights untuk upload apa aja di sini. Enggak sih, gue tau lo semua gak ada yang protes sebenarnya sama itu. Cuma gue kadang suka merasa bersalah aja gitu. Karena kalau isinya tuh this show about nothing. You get to realize always happiness is your choice and enjoy your freaking life. Bro, peace. Okay, see you on the next vlog.